Semoga aja. Wah, ini dia. Ini baru rumah, guys. Kemarin itu udah kayak kandang, lebih bagus kandang sapinya daripada rumah kita. Dan sekarang rumah kita udah bagus banget. Oke. Udah dicat juga warna hijau. Oke, balik lagi dengan gue yang dulu. And welcome back to Story of Season 3 of Towns. Dan sekarang kita lagi nyelesain job item kurir dari Miranda. Itu kita suruh ngantar ke Tototara. Gimana itu? Oke, kita cari dulu Tototaranya ada di mana. Oh, di sini nggak ada. Apakah dia ada di atas? Tototara itu sering di atas. Nah ini ya, benar. Kita antarin dulu. Oke, dan satunya itu buat Jahau. Kita ambilin kuil-kuilnya dulu. Ini kuil-kuil penting banget. Harganya juga mahal. Dan gue yakin ntar pasti ada gunanya untuk kuil. Jahau. Jahau itu yang mana ya? Oke, kita coba ke ini dulu aja. Keludus, dia minta anterin juga, ada 4 kalau gak salah. Wow, banyak banget. Kita jadi kurir berjalan, guys. Kita coba dulu lihat di ludus ini ada apa aja. Oh, dia bisa nge-expand atau fishing, farm circle, home design service, sama fishing bed service. Kita coba yang fishing bait dulu. Remove bait. Oh, dia bisa masangin ini, guys. Bait. Oke, kita nanti dulu. Untuk home design, kita coba lihat. Coba make furniture. Kita lihat dia bisa ngebikin apa aja. Oh, dia bisa nge-store level 2. Itu harganya 2000. Oke, ini rumah. Harganya 5.000. Uang kita ada 10.000. Dan dia butuh smalamber 20 dan lamber 10. Oke, kita udah punya. Kita udah punya, tapi stamina kita nggak cukup. Oh, sorry. Stamina kita tinggal segitu, guys. Satu lagi. Paket dari ludus. Dan kita coba beli makanan dulu, guys, yang murah aja. Untuk nambah stamina. Kita coba lihat di sini. Wah, makanannya 1000. Untuk penambah stamina, apakah ini cukup? Lici jus. Kita coba aja, guys, yang ini, lici jus. Semoga aja cukup untuk nambah stamina. Kita lihat dulu, guys. Apakah stamina yang bertambah banyak? Wah, lumayan. Nambahnya itu 2. Cuman 2. Oke, nggak apa-apa. Itu udah lebih dari cukup untuk kita ngebuat small lumber sama lumbernya. Jadi kita drop dulu aja. Bentar. Small lumber. Small lumber kita udah ada 2. Jadi kita tweak. Oke, flash 19-nya kita taruh. Dan kita tinggal kampak aja. Oke, ini udah jadi semua. Kita cek lagi. Untuk semua lumber, nice, udah 21. Dan sekarang tinggal lumber brand. Kita ada 17. Bentar. Dan kita ada 17. Kita taruh aja flash 17-nya. Jadi tinggal kita kampak aja. Oke. Masih belum. Wah, kalau ini harus mesti satu-satu kah?
Wah, stamina kita untung aja udah selesai. Kita lihat lagi ada berapa. Lumber kita 17, malumber 21. Oke, ini udah cukup. Jadi kita langsung ngerenovasi rumah kita, guys. Dan biayanya itu 5.000. Cepat cepat cepat. Wah, keklik terus fishing bait-nya. Oke, home design service. Expand it. Oke, kita udah punya. Jadi kita langsung buat aja. Ada resep. Let's head to your farm and get started. Oke, kita lihat, guys. Oke, let's get start. Sorry, Awang, but if you lend me a hand, the work go faster. Oh, jadi kita disuruh bantuin, guys. Diketok gitu doang dong. Wah, berasap. Wah, kita bantuin juga. Semoga aja kita udah dapat dapur, guys, biar bisa masak dan nggak perlu beli makanan lagi untuk menambah staminanya. Wah, ini bagus banget. Semoga aja. Wah, ini dia. Ini baru rumah, guys. Kemarin itu udah kayak kandang, lebih bagus kandang sapinya daripada rumah kita. Dan sekarang rumah kita udah bagus banget. Oke. Udah dicat juga warna hijau. There you go. It's all done. Thanks for helping out. Oke, thanks, Ludus. Ini udah layak banget buat kita tinggalin. Oke, we took care to stop with this overhaul. Semoga aja kita dikasih hammer kah biar kita bisa nambang. You like it? Oh, nice. I like it, Ludus. Dan kita nggak tahu. Wah, ini ada kamar mandinya sekarang. Oh, bukan kamar mandi. Ini tempat ganti baju. Oke, dan kita belum punya baju. Wah, ini banyak banget topinya. Berarti kita bisa bikin pakaian juga. Di Two Options juga bisa ganti pakaian. Tapi itu ngebuatnya udah susah banget. Tapi kalau misalkan kita udah kaya, itu udah gampang banget semua yang apa yang kita bikin udah gampang banget di sini. Kita akhirnya dapat kitchen. Jadi kita bisa masak sendiri ingredients-nya. Oke. Okay. Nice banget, guys. Dan kita nggak tahu itu bibit maksudnya resepnya dapat dari mana, kita masih belum tahu. Kita bakal cari tahu nanti. Di sini kita juga bisa ngasih topping. Oke, kita coba expand it lagi. Kita butuh berapa lumber lagi buat nge-expand. Awang, you can add any more to your house right now. Oh, katanya nggak bisa untuk sekarang. Oke, thanks, Ludus. Coba home design service ini apa? Oh, ini untuk yang tadi. Nothing. Oke. Dan sekarang kita tinggal nyelesain jobnya aja. Part time job. Ini udah selesai. Shipper, aneka oatmeal, sudah, item kurir. Tinggal dua. Kita ke Megan sama Chow Lila. Ini dia, guys, rumah baru kita. Oke. Kita put item dulu. Yellow quill, masukin blue quill, lumber, sama lumber. Oke, udah. Dan ini dia dapur kita. Kita coba masak dulu kah?
Dan di sini kita belum punya resep. Oke. Oh, di sini ada resep talat. Sup. Pot this. Nggak bisa. Apa kita masak cuman lewat resep doang? Ini masih belum ngerti juga. Oke, kita langsung tidur aja. Jadi kita mesti ngedapetin resep dulu baru bisa masak. Wow, ini Ludus datang lagi. Abetol modifikasi. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, guys. Tal upgrade. Oke, okay, alright. In that case, why don't you come with me to the shop? Jadi kita disuruh datang ke shopnya. Okay, by using Vario Ores, you can upgrade your tools and make them easier to use. Jadi kita butuh ore, your tool weight, effective capacity, and range. Okay, that will increase its power. Oh, jadi di setiap tool itu ada weight, efektivitasnya mungkin guys, effectiveness. Sama kapasitinya, rank-nya 1x1, ada rank-nya juga. Jadi setiap ore itu mungkin bisa nambahin kayak effectiveness-nya, terus bisa nambahin rank-nya mungkin. Nah, akhirnya kita dikasih hammer. Oke, apa disuruh beli kah? Oke, kita dikasih guys. Oke, hammer akhirnya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu biar kita bisa nambang. Mining point, right? Oke. Dia ngajarin kita untuk mining, nambang. Oh, but if you upgrade your happiness, you stop everyone to be able to mine at the roger point. Jadi kita harus nambahin effectiveness-nya. Oke, jadi yang penting untuk awal-awal kita upgrade itu hammer, guys. Oke, uang kita ada 7000. Ini ada surat lagi dari Garden Grill. We are now selling resep. Wow. Oke. Di Garden Grill itu dia jual resep. Ini juga clothing. Oh, clothing now available Straw Market. Itu tempatnya Miranda. Di Realization Toiring Tailor now available. Oke, jadi dia bisa ngebuat pakaian juga. Corcelona selling resep. Terus market itu hewan aja kan, ini item terus animal juga katanya new animal. Kita lihat lagi di sana. Oh, masih ada ini aqua plaza new menu item. Oke, ini banyak banget yang baru, guys. Wah, dan di sini shippingnya juga berubah. Potato kita udah panen. Kayaknya untuk ini nggak usah kita potongin dulu kah? Kita belum punya silo, guys. Ini nanti bisa ditampung di silo. Kita ambilin aja lah daripada mubazir. Coba yang ini. Wah, yang ini bisa. Coba lihat, guys. Kita dapat apaan tuh? Tapi stamina kita langsung drop banget. Oke, kita ambil dulu ini. Kristal, kita dapat kristal. Dan ini black rock. Ini ada blue quill, nice. Dan kita udah lama banget nggak ngambil yang di pantai. Nah, ini dia, ini lumayan banget harganya. Scallop itu 300.
Ini Venus Comfort Forex. Kita coba beli makanan lagi di sini. Kita coba yang agak mahal dikit ya. Coba kita beli yang vanilla ice cream. Itu 1000. Dan ini mungkin yang terakhir gue beli ini. Untuk yang pertama dan yang terakhir, semoga aja ini stamina-nya banyak banget nambahnya. Oke, 2, 3, 4. Oke, 4 setengah. 4, berarti nambahnya itu 4 bar. 4 darah. Nice banget. Di sini kita coba. Nah, ini dia. Ini dari Miranda. Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, kita ngomong-ngomongin dulu sama Scout. Dan sekarang kita ambil paket dari si Ludus. Oke, handyman. Ada juga paket untuk si Ludus ya. Kita lihat di sini dia ada, oh, tailor service juga ada. Tailoring service nih. Oh, dia bisa juga untuk ngebuatin ini. Nah, untuk ngebuat cloth-nya itu kita nggak tahu gimana. Tol modifikasi, kita coba cek tol modifikasi. Ini untuk hammer dulu guys, kita butuh untuk hammer itu improve. Ini dia, ini yang penting banget, improve effectiveness. Dia butuhnya iron 5 sama copper 5 dan kita belum punya apa-apa. Oke, nothing. Kita cek di sini. Part time jobnya itu masih banyak banget ya. Ada untuk si Luka, Frank sama Iluka. Jadi kita ke Iluka dulu kah? Oke, kita ke Iluka sama si Luka dulu. Ada dua. Satu lagi, ini Iluka. Jadi tinggal ke Frank doang guys. Oke, wah ini masih ada. Jadi sampai di sini video kita kali ini. Jadi kita bakal lanjut lagi di next episode. Tadi kita udah nge-upgrade rumah kita dan kita juga udah bisa masak. Jadi kita bisa ngebuat baju-baju juga. Tapi belum tahu nih ngebuat bajunya ada di mana. Jadi kita bakal tahu, cari tahu lagi di next episode aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian suka dengan videonya, gue Awang, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.